Sekarang ini kita perlu dapat pandangan daripada pihak polis dan KDN. Pada waktu saya bawa MJM ni, nampak macam KDN tak berapa setuju. Jadi kita tengoklah sama ada mereka boleh dipengaruhi untuk menyokong usaha untuk kita dikriminalisasikan cubaan bunuh diri ni. Sebab saya dengar masa mesyuarat tu pun hujah dia tak berapa kukuh sangatlah bagi pihak saya sebagai Menteri Kesihatan.